Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukkan permainan jenengan.
masuk saudara sekalian. Api, semangat, semangat. 25. Api, Mas. 25. Masih nomor 8. Dan langsung. Dan langsung saudara sekalian. Hampas. Sekalian, mungkinkah akan menjadi 5-5? Kita saksikan saudara sekalian. Bali 68 Abdul Syukur, nomor 10 kembali 12 22. Jadi tendangan penalti kiri luar atas bawah, kiri kanan luar atas bawah, tidak masuk. Oh ternyata masuk saudara sekalian. 6-3. Ya, selamat siang. Demikianlah kita telah menyaksikan tadi pertandingan kesebelasan Mekah 1 dengan Mekah 2, skor terakhir 6-3 untuk kesebelasan Mekah 1. Saya dari pelatih tim Mekah 2. Ya memang dari komposisi pemain kita ya sudah seperti itu, kurang. Akan tetapi memang dari menit-menit awal kita kurang konsentrasinya, kurang dari umpan-umpan pun kurang terlalu bagus. Apalagi terjadi kemelut penalti di menit-menit awal itu sangat menurunkan pemain dari saya. Akhirnya dari babak kedua kita bermain lepas, kita bermain enjoy. Akhirnya ya alhamdulillah bisa mencetak 3 gol. Dan walaupun kita kalah 3-6 di pertandingan ini, ya alhamdulillah semua pemain sudah oke. Dan saya syukur alhamdulillah jazakumullah. Terima kasih. Alhamdulillah semua pada hakikatnya adalah pertolongan Allah. Sebetulnya ya kami juga, pemain kami kurang maksimal karena sebagian pemain kami yang inti pada hari ini pada kerja. Jadi ya walaupun dengan pemain yang kurang maksimal, tapi memang ya dengan semangat yang tinggi para pemain kami yang sebetulnya walaupun umpamanya kalah pun juga tetap hitungannya nilai tetap tinggi. Tapi Allah tetap memberikan kemenangan dan karena kerjasama yang bagus, saling percaya diri, alhamdulillah baru beberapa menit sudah bisa menggolkan, dapat penalti itu. Dan seterusnya karena tadi ada kesalahan mungkin teknis sedikit sehingga back kami terpaksa kami tarik, akhirnya bisa kebobolan gitu. Salah begitu. Ataupun semua ya Allah yang paring. Anda ketahui bahwa Mansurin Cup yang ke-16 di Saudi Arabia, di Mekah, lapangan Mekah dan Jeddah, Allah memberikan keamanan dan keselamatan. Amin. Dan semoga kedepannya juga lebih baik dan Allah memberikan kelancaran dan kebarokan. Jazakallah khairan. Semoga hamlat bekerja. Amin. Dan Allah memberikan aman, selamat, lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.